Seramai 650 orang yang tinggal di dalam Parlimen Ampang menerima bakul makanan diedarkan di Pejabat Khidmat Parlimen Ampang pada Rabu bagi membantu meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pegawai media Parlimen Ampang Muhammad Riza Zunaidi berkata usaha menyediakan bakul makanan itu dimulakan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 lagi sebelum Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM300,000 kepada setiap ahli Parlimen bagi menyalurkan bantuan bakul makanan. Menurutnya sejak ia dilaksanakan ketika PKP 1.0 sehingga sekarang, dianggarkan 130,000 bakul makanan sudah diedarkan kepada pengundi di Ampang. Menurutnya jika diikutkan pengundi di Ampang sekitar 80,000 orang, namun pihaknya melebihkan kepada yang bukan pengundi di Ampang tetapi turut terjejas malah pemandu teksi yang berada di dalam Parlimen itu turut dibantu. Muhammad Riza berkata setakat ini sekitar 25 orang sudah dibantu Pejabat Khidmat Parlimen Ampang yang mengetahui mengenai ada yang mengibar bendera putih.